Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. يا الله يا ربنا sekian banyak dosa yang telah kami perbuat, sekian banyak maksiat yang kami lakukan, sekian banyak orang yang pernah kami zalimi, tapi kau masih izinkan kami bernapas hingga hari Jumat ini. Ya Rabb, terlalu besar rahmatmu untuk kami, terlalu besar karuniamu untuk kami. Ya Rab, rahmatilah kami semua dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini, yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di matamu. Kami sudah lupa saking banyaknya dosa-dosa yang kami perbuat, tapi malaikat atidmu rapi mencatat dosa-dosa kami. Ya Rob, rahmati kami di hari Jumat yang mulia ini dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, angkatlah seluruh penyakit jasmani kami, penyakit rohani kami. Jangan biarkan kami berbuat maksiat lagi, jangan biarkan kami berbuat zalim lagi. Tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman, hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak. Selamatkan kami dari kemusyrikan, kekufuran, kefasikan dan kemunafikan. Ya Rab, duhai maha menatap, duhai maha mendengar, terus, terus, teruslah bimbing kami dalam hidayah, taufik dan irsyad-Mu. Selamatkan kami dunia akhirat. Berkahi sisa-sisa umur yang Kau sisakan ini dalam taat padamu. Siapa lagi yang menolong kami kalau bukan Engkau? Siapa lagi yang mengijabah kami kalau bukan Engkau? Ya Rab, dari Jumat yang mulia ini, rahmati ampuni kedua orang tua kami, berkahi keduanya dengan kesehatan afiat dalam kenikmatan taat kepadamu. Beri kesempatan kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami, wafatkan keduanya husnul khatimah. Ya Rab, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Rahmati ampuni guru-guru kami, keluarga anak cucu keturunan kami, jamaah Jumat, jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, khusus keluarga saudara-saudari yang pernah kami zalimi. Beri kesempatan kami berjumpa agar kami bisa minta maaf dan mereka memaafkan kami. Jangan sampai mereka menuntut hak mereka di akhirat nanti. Berjanjilah selesai ini minta maaf kepada siapa yang pernah kita sakiti. Ini bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan gengsi, persoalan agar kita selamat dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'iz al islam al muslimin wa adhil al kufra wal kafirin wa damir a'daka a'daddin. Allahumma farrij jam'ahum washaddid shamlahum innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma asghil adh-dhalimin bi dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin min al-mujahidin wal mustada'fin fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suria, fi Yaman, fi Mesir, fi Afrika Tengah, fi Uyghur China, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Batani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin.
ampuni dosa kami kalau kami hanya bisa berdoa, ya Rab. Tidak bisa menolong saudara-saudara kami yang dizalimi, saudara kami yang dibunuh dengan brutal, ya Rab. Maafkan mereka semua yang wafat. Terima mereka sebagai syuhada-Mu. Allahumma inna saluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna kafun karim tuhibul afwa ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya rahman ya rahim ya ghafur ya tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat. Dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Rab, kami mohon saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak-anak cucu keturunan kami, jamaah Jumat, jamaah zikir, mohon ya Rab, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan bersih jasmani dan rohani kami, dalam keadaan taubat yang Kau terima, taubat yang Kau terima, yang kami tidak maksiat lagi, yang kami tidak berbuat zalim lagi. Kami lagi asyik-asyik yang mendekat menuju-Mu, ya Rab. Kau wafatkan kami dengan kalimat tauhid, kalimat kebanggaan-Mu. Kau wafatkan semua kami husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, maafkan kesalahan kami. Berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi semua aktivitas kami, berkahi negeri kami Indonesia, beri hidayah para pemimpin kami, ya Rab. Ya Rab, khusus Jakarta, hadirkan untuk kami pemimpin mukmin yang saleh, yang membawa kami takut kepada-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin.